Rekomendasi 40 skin paling bagus di Blok Mango dari paling murah sampai paling mahal. Okay guys, seperti yang bisa kalian lihat di sini aku sudah memiliki 1160 G-Cube. Dan ya, di video kali ini aku bakal ngasih 40 rekomendasi skin Blok Mango bagus dari yang paling murah sampai yang paling mahal, cuy. Okay, let's go ya. Okay guys, rekomendasi skin gratis pertama adalah yang warnanya ngejreng kayak gini, guys. Nah, ini kita pakai yang jaket merah, terus celananya yang pendek itu, sepatunya yang ini, rambutnya tuh yang ini. Nah, ini pakai yang kacamata dan pakai yang ininya guys, pinggiran-pinggiran bahunya. Setelah itu raut wajahnya beli mata biru sama mulut guys. Nah yang ini mantep ya, langsung kombinasi sama alis. Wah udah langsung ngejreng banget gitu guys. Oke lanjut ke skin kedua. Oke guys, ini rekomendasi skin gratis kedua ya. Ini bad boy pakai baju putih guys. Waduh ini mirip siapa? Draken. Enggak ya. Oke, jadi pakai alisnya yang ini. Kita dari baju. Pakai bajunya tuh pertama yang ini, guys. Setelah itu celananya yang kayak gini, sepatunya yang hitam kayak gini. Setelah itu rambutnya pasti yang dikuncir ini, guys. Nah, setelah itu matanya adalah mata sayu warna coklat dan alisnya tuh alis yang datar kayak gini tuh. Mantap banget. Dan satu lagi hidungnya kotak ya, jangan yang pakai yang bulat karena lucu kalau pakai yang bulat ya, guys ya. Setelah itu pakai mulut yang sedih dan pakai hiasan balon guys. Waduh mantep banget ini cuy. Mantep ya. Oke guys, rekomendasi skin gratis ketiga adalah skin tentara ya guys ya. Pertama kalian pakai baju tentara, celana tentara, sepatu tentara, pakai helmnya juga, terus habis itu pakai kacamata tentara guys. Udah kayaknya itu doang ya sebenarnya. Yang penting-penting sih itu doang. Kalau pengen beli mata juga gak apa-apa ya. Aku beli mata yang ini tapi kan gak kelihatan ya, jadi percuma kalau kalian beli mata. Oke lanjut ke skin gratis keempat. Oke guys, rekomendasi skin gratis keempat adalah bocil pakai tas, terus bajunya yang kayak gini lah ya. Ini mirip-mirip bocil banget ya. Terus yang topi SpongeBob guys ya. Nah ini tuh kombinasinya kalian pakai baju ini ya. Ini gratis ada di inventory kalian. Abis itu setelah itu pakai celananya yang kuning pendek, pakai sepatunya nggak usah diganti. Terus topinya tuh ada di bagian yang ini guys nih. Satu lagi adalah beli tasnya guys. Tasnya ada di sini guys. Nah ini pakai koin semua guys. Mantap. Okay guys, rekomendasi skin kelima adalah yang kayak gini guys. Ini mirip kayak orang-orang Jepang baru bangun tidur ya. Okay, jadi ini pakai baju yang ini guys. Terus celananya tuh yang mana? Nah yang ini ya. Yang ini celananya. Abis itu sepatunya yang sneakers warna hitam. Rambutnya pasti yang ini. Dan satu lagi matanya yang ini guys. Okay. Udah deh, jadi kayak gini guys. Mantep cuy. Rekomendasi skin gratis keenam adalah bocil gaul. Jadi pakai bajunya tuh baju sekolahan yang ini. Setelah itu pakai celana pendek dan sepatunya nggak usah diganti, rambutnya nggak usah diganti juga. Kalian abis itu langsung beli kacamatanya aja, kacamata tentara harga 12.000 dan beli tas. Udah deh, langsung jadi bocil gaul. Okay, rekomendasi skin gratis ketujuh adalah bocil pang ya guys ya, bukan bocil pang sih ya, apalah tahu terserah. Dan ini pakai bajunya yang pertama baju metal yang kayak gini guys. Setelah itu pakai celananya, celana yang rompeng-rompeng kayak gini, robek-robek, dan sepatunya tuh yang ini ya, yang sepatu tentara. Ini sepatu tentara kan kalau nggak salah ya, harga 4.800, dan rambutnya yang kayak gini. Udah guys, ini simple banget sih ya. Okay guys, skin gratis ke-8 adalah yang kayak gini. Walaupun agak absurd pakai topi tentara dan juga topi penyihir, tapi lumayan kelihatan bagus lah ya. Jadi yang pertama pakai baju ini, yang kedua pakai celana yang kayak gini, yang ketiga pakai sepatu koak kayak gini, dan yang keempat pakai helm tentara pastinya ya. Satu lagi adalah beli topi penyihir. Udah guys, simple banget. Oke, rekomendasi skin ke-9 adalah yang kayak gini. Baju kayak gini, celana putih yang kayak gini nih guys. Nah, celana putih yang kayak gini, setelah itu sepatunya nggak usah ganti, beli kacamata tentara dan beli pundaknya ya guys ya. Nah guys, beli pundak warna-warni guys. Ini bukan warna-warni sih, warna kuning. Oke guys, sekarang adalah skin
lain yang menggunakan 360 G-Cube. Jadi yang pertama adalah kalian beli baju Goku, jadi ini karakter Goku ya. Nah ini kalian beli celananya juga, setelah itu beli sepatu yang ini guys, biar matching gitu, rambutnya pasti yang inilah ya. Nah yang terpenting adalah matanya, alisnya, dan juga mulutnya guys. Udah deh, gampang ya, gampang banget guys tuh, kalian bisa lihat ya, easy. Oke guys, skin yang sekarang adalah menggunakan 240 G-Cube doang guys. Jadi ini kalian bisa beli skin Squid Game dan juga tinggal ditambahin rambut yang kayak gini guys. Udah deh, langsung kayak gini. Ini lumayan sih ya. Ya apa namanya, simple tapi oke lah ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah skin menggunakan 720 G-Cube. Nah yang pertama kalian beli baju ini dan juga celana ini ya. Sepatu maksudnya, dan juga celananya beli yang ini guys. Udah deh, simple guys, simple banget ya. Oke guys, skin yang kali ini adalah menggunakan 920 G-Cube ya. Jadi gampang banget, kalian tinggal beli baju yang kayak gini, setelah itu celananya yang kayak gini nih guys nih. Sepatunya sepatu Squid Game, dan beli, abis itu beli topi hacker, abis itu beli yang kacamata. Udah, easy kan? Langsung jadi ganteng banget coy. Oh iya, satu lagi guys, satu lagi ini mulutnya. Udah deh, langsung guys. Beuh, cool sekali cuy. Dingin, sangat-sangat dingin. Oke guys, dan ini adalah rekomendasi paling bagus menurutku. Ya, kayak gini guys ya. Ini skin yang paling aku suka cuy. Mantap banget. Dan harganya lumayan lumayan mahal sih sebenarnya. Totalnya ada 2000-an, 2100-an lebih. Tapi karena aku punya VIP, jadi ya semakin lebih murah. Makanya kalau kalian pengen beli murah, kalian bisa beli VIP aja. Karena VIP itu harganya terjangkau sih guys. Dan itu bikin 10%, bikin nambah 10%. Misalnya kalian beli 600 jadi dapat 660 gitu ya. Dan kalau beli skin jadi lebih murah 20%. Dan ini langsung aja aku beli ya. Let's go. Ding 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 ding. Yes, dress up. Weh, weh, la 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 la. Oh, harus ngatur lagi lah. 12 detik kemudian. Oke guys, jadi ya kayak ginilah ya. Lumayan bagus menurutku, bagus banget malah. Oke guys, jadi inilah dia skinnya. Kalau kalian suka jangan lupa like-nya. Ya menurut kalian mana nih rekomendasi yang paling bagus, ada di nomor berapa? Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye.